Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah kalian pada hari ini, wahai orang-orang yang durhaka, dengan orang-orang beriman. Efesa. Wa qala ta'ala yauma nahsyuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asyraku makanakum antum wa syuraka'ukum. Di saat ngumpul lagi kaule deka monosah jami'an setuju mursai pekumpul pagi. Ini kan dia kena ketika kita meninggal dunia kita masuk ke alam nilai, alam kebalikan alam materi dunia. Ini yang perlu diingat. Sekarang kita hidup di alam materi. Sekarang yang kita butuhkan adalah materi, uang yang bisa kita lihat, harta yang bisa kita lihat. Sedangkan nilai sekarang tidak ada artinya. Pahala dosa tidak terasa. Tetapi berikutnya kita masuk ke alam nilai. Berbalik. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Harus diingat, ketika masuk ke sana, maka harta dan anak tidak ada artinya. Materi tidak ada guna. Jadi sana yang paling berguna adalah nilai. Nilai pahala akan ditukar dengan nikmat. Nilai dosa akan ditukar dengan siksa. Makanya kocak aki, orang yang sekenceng melanggar syariat adalah mengumpulkan arang. Seakan-akan mengumpulkan arang yang akan menyiksa dirinya sendiri di alam nilai. Maka nanti akan terbalik. Pahala yang sekarang tidak diperlukan kelak itu yang paling kita dambakan. Maka orang punya kecil, setia lo perhatian de pahala, lo perhatian de ibadah, si perhatian ke bayi Roma nyari dunia, maka dekik kecil, ikhobhuran, aduh kok mati ongku. Ternyata yang aku habiskan umur dan tenaga serta harta di dunia tidak ada yang ikut. Kan lo pernah sedekah lamba. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kau dilalahkan oleh menumpuk-numpuk hartanya. Hatta zurtumul maqabir sehingga kamu masuk ke liang kubur baru terasa. Arya, coba ingat, setelah kematian kelak ada kiamat kubro. Di kuburan telah kita merasakan nikmat atau telah kita mencicil seksa. Yang menyiksa, yang memberi nikmat di alam kubur adalah amal kita di dunia. Ini belum dihisab di mahsyar. Ya. Orang-orang di alam kubur telah merasakan nikmat atau siksa, yaitu amalan di dunia berupa makhluk. Aku ditugaskan oleh Allah untuk melayani kamu di alam kubur, kata yang baik. Kata dosa, aku ditugaskan oleh untuk menyiksa kamu sampai kiamat datang. Setelah itu kiamat kubro datang, semua dibangkitkan.